Saat ini posisi Nadia dan Arman benar-benar sudah terancam, di mana saat ini pihak kepolisian telah mengetahui wajah Arman yang telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Dapri dan juga Siva. Di mana saat ini Arman telah menjadi buronan polisi. Namun kira-kira apakah yang akan terjadi di saat Arman mengetahui bahwa seseorang yang hampir saja membuatnya tertangkap oleh polisi itu adalah anaknya Nadia? Lalu bagaimana juga dengan reaksi Alina saat mengetahui bahwa selama ini mamanya telah bersekongkol dengan penjahat yang hampir saja membunuhnya dan membunuh Dapri? Semoga saja secepatnya pihak kepolisian akan segera menemukan keberadaan Arman dan segera menyeret Arman dan Nadia ke dalam penjara.